ke kolom 4. Ah. Kolom 4. Apa yang lompat, Pak? Gambar. Pondok Rehat. Tidak kuat pula internet sininya. Jadi, sini apa? Ruang tinggal sini sejak bila? Tahun bila? Lama sudah lah. Lama sudah. Sebab bapak dia asal orang China. Jadi merantau di sini. Yang punya usaha ini, dia punya anak. Satu yang old yang ya. Yang kita boleh jumpa di sana tadi. Oh, dia lah itu? Ah, dia lah. Bapaknya ya. Sudah tidak lah? Bapaknya sudah tidak. Yang ini apa nih, Puan? Ini, yang ini? Ini? Ini rumah pertama dorongnya. Nah, ini tempat masak. Dapur lama ini. Ini agak-agak dibuat tahun bila? Ini ada jalan cerita dia di sini juga ya. Tambahan dia punya orang tuanya memang tukang kayu. Jadi kebanyakannya buat sendiri. Berkonsepkan style Cina. Rumah bambu berkonsepkan style Cina. Jembatan besi, guys. Jembatan besi, jembatan cermin. Coba kamu lompat. Kamu lompat. Ah. Apa yang lupa, Pak? Gambar.
Di up. Kami di sini ada jembatan kaca utama pertama di Sabalah. Oh. Jadi kamu kalau yang mau masuk di sini dia ada 20 tempat yang kamu boleh lewat lah. Di sini dia ada jembatan. Apa yang ada di sini? Kita selain daripada jembatan kaca, kita boleh lalu jembatan gantung dulu, mau pergi Esri di bawah lah. Okay. Dengan playground, lepas itu pergi tangga pelangi di sana dengan sarang burung buatan. Ada juga sinilah. Ada. Lepas itu kalau boleh, lepas itu kita turun ke dunia zona di bawah. Untuk apa? Masuk? Masuk. Bayaran masuk? Dewasa 28, kanak-kanak dan student 15. Buka. Setiap dari pukul 9 sampai 15. Apa-apa kemudahan yang ada di sini ya? Kemudahan. Kalau kalau tinggal homestay ada dapur lah satu biji rumah. Kita banyak juga lah kemudahan yang lain yang kita boleh guna di sini. Tapi di sini kita punya rangkaian paling oke DJ dengan Selkom lah. Kalau Maxis dia kurang. Oh, di sini mana kalau mau masak masak sendiri lah. Hah? Sini masak sendiri. Iya, kalau menginap di sini masak sendiri lah kalau ada bahan-bahan. Pasti kalau masuk sini kalau bayar lah kita masak. Ya, dia ada kebun sawit, durian musangking, kopi, avokado, jambu. Di bawah sana dengan tanaman-tanaman lain. Dia lalu-lalukan datang lah sebab kamu tidak rugi juga lah masuk sini biarpun bayaran dia agak mahal sebab dia bukan orang bilang bukan government jadi dia persendirian sini lah. Ya, terima kasih. Okay.